Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di video saya kali ini saya akan menampilkan sebuah review ya dari sebuah produk yang bernama Seaweed Extreme. Jadi produk ini merupakan makanan yang didesain untuk jenis ikan laut ya. Jadi ideal for marine herbivores. Oke, seaweed. Jadi ini rumput laut. Oke, ini dia. Isinya 67% seaweed. Ini ada beberapa ikan. Ini ada botana biru, ada ikan tank ya. Oke, jadi ini modelnya sinking ataupun juga tenggelam. Jadi nanti akan langsung menarik perhatian ikan-ikan yang ada di akuarium. Hanya 45 gram. Oke, mereknya Hikari. Oke, ini ada beberapa keterangan di belakang dari pelet ini ya, pelet ikan laut ini. Oke, jadi sekarang saya akan masukkan pelet ini ke akuarium saya dan kita lihat apakah ikan yang saya pelihara itu suka sekali atau tidak. Ya, jadi butirannya seperti ini. Butirannya halus-halus sekali. Jadi cocok untuk ikan-ikan yang mulutnya kecil ya. Dan baunya juga cukup atraktif ya, menyengat ya. Jadi mungkin akan menambah nafsu makan ikan. Oke, sekarang saya akan langsung aja kasih. Oke, saya akan jatuhkan sekarang. Seperti itu dia akan tenggelam seperti ini. Mungkin terlihat ya. Tenggelam ke dasar. Kalau banyak ikan nanti mungkin akan langsung dimakan. Ikannya sudah mulai datang, tapi masih agak takut mungkin. Ya, itu ikannya. Oke, ikannya mulai datang dan mulai mencari makan karena ikannya udah 2 hari ya tidak makan. Dan memang ini ada. Oke, ada dominasi juga ya, ikan yang bertubuh besar itu membuli lah mungkin ya. Ikan yang lebih kecil itu ikan yang makan pelet yang sudah saya kasih tadi. Sepertinya suka sekali. Oke, seperti itu. Dia makan dengan lahap. Kejar-kejaran itu ikan nih. Nah, ini seperti rebutan makanan nih. Oke, kembali datang untuk makan. Ya, dia makan. Enak. Ya, demikianlah review singkat dari produk Seaweed Extreme ini ya, pelet untuk ikan laut ya. Menurut saya produk ini cukup recommended sekali ya untuk para river ya yang memelihara. Saya baru mulai lagi nih hobi ini, jadi saya juga masih uji coba ya. Jadi saya bukan expert di bidang ini, saya hanya sharing informasi saja. Oke, itu saja. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.